Yo, halo teman-teman semua. Kembali lagi ke channel saya, Bang Fakot. Kali ini saya akan mereview sebuah Converse Kamen Rider Cross X Saber, guys. Di sini Cross X Saber-nya terlihat sangat keren ya, teman-teman. Berwarna biru, ada klip bintang-bintangnya atau glitter-glitter bintang-bintangnya ya, teman-teman. Tapi di sini karena dia Converse, jadi kita nggak tahu apa ada glitter-glitternya, tapi saya pikir di SHF-nya nanti mungkin ada glitter-glitternya ya, teman-teman. Mau tahu detailnya lebih lanjut? Ikuti terus video ini hingga selesai ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini dia Converse Kamen Rider X Cross Saber. Tampak depannya di sini terlihat jelas Cross X Saber ini berwarna biru ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini adalah Saber Brave Dragon biasa ya teman-teman. Cuma di repaint aja kayak ditambah glitter-glitter gitu. Untuk kalian yang suka protes sama desainnya, gue bodo amat ya sebenarnya, karena di sini gue penikmat. Jadi gue nggak bisa protes ya teman-teman. Apa yang disajikan oleh toy kita harus terima. Bagi saya ini desainnya nggak terlalu buruk kok. Perfect lah. Tampak depan di sini ada tampilan figurnya, ada Converse Kamen Rider. Di sini ada nomor 124 ya teman-teman. Di sini ada Bandai merah, di bawahnya ada Bandai 2021 ya teman-teman. Di atasnya ada Converse Kamen Rider beserta gambarnya ya teman-teman, berwarna hitam. Tampak bawahnya hanya ada logo Toy Company. Di belakangnya ada beberapa line up yang bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini ada Cross X Saber no data. Jadi ini dirilis ketika Cross X Saber-nya lagi tayang ya teman-teman. Jadi belum ada datanya. Line up pertama 125. Di sini ada Kamen Rider Blade Tategami ya teman-teman. Di sini ada Kamen Rider Drundal 126. Di sini ada 127, ada Kamen Rider DN, 128 ada Ultimate Rising Kuga ya teman-teman, 129 Kamen Rider Den-O. Di sini 130 ada Burning Agito ya teman-teman. Gila, ini keren banget ini. Di bawahnya hanya ada tulisan-tulisan Jepang, cuma wibu yang baca. Sampingnya juga cuma wibu yang baca ya teman-teman. Tulisan Jepang semua. Kalau begitu langsung saja kita buka ya teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti biasa di sini kita mendapatkan figurnya beserta permen ini ya teman-teman. Bagi kalian yang mau permen ini, silahkan datang saja ke rumah saya untuk ambilnya ini permen. Oke, di sini kita mendapatkan figurnya Kamen Rider Cross X Saber beserta ini stand base-nya ya teman-teman. Kalau begitu kita buka. Baiklah teman-teman, ini dia Kamen Rider X Cross Saber. Gila, ini berwarna biru metalik ini. Teman-teman, gila ini sumpah keren banget. Ini selain berwarna biru metalik, di sini ternyata biru dongkernya juga kayak lebih metalik ini teman-teman. Tapi biru dongkernya ini lebih ke ungu ya teman-teman. Nah, di sini birunya baru biru metalik ini teman-teman. Dugaan saya benar guys. Jadi nggak ada glitter-glitternya di sini, cuma ada kayak ada stiker bintang-bintang aja. Karena ini Candy Toys, beda sama SHF-nya nanti ya teman-teman, mungkin dikasih glitter-glitternya. Oke, bisa kita lihat di sini kepalanya semuanya terbuat dari karet ya teman-teman. Kita nggak perlu takut untuk patah. Semuanya tanduk-tanduk ini dari karet ya. Tampak depannya seperti ini teman-teman. Di sini drivernya kok agak beda ya. Sangat mengecewakan kayak dicetak sembarangan. Tapi di sini yang membedakannya, di sini tanduknya udah berbeda bentuk ya teman-teman, beda kayak bentuk biasa. Sampingnya kepala naganya sangat keren ya teman-teman, sama kayak SHF-nya, cuma tanduk-tanduknya dari karet. Jadi kita nggak perlu risau takut untuk patah. Sampingnya ada stiker bintang-bintang ya teman-teman. Di bawahnya juga ada stiker bintang-bintang. Di belakangnya cuma polos aja, nggak ada warna. Kirain warna silver ini teman-teman. Mungkin bagi kalian yang suka repaint, repaint aja sendiri ya teman-teman. Kalau gitu kita gabung sama stand base-nya Kamen Rider X Cross Saber. Wah gila, ini saya udah punya dua saber ya teman-teman. Primitive Elemental Dragon, Primitive Elemental Dragon dan Cross X Saber ya teman-teman. Gila, ini sangat keren. Mungkin cukup sekian dulu review dari saya. Jika kalian suka dengan video ini,
klik tombol subscribe aja ya teman-teman. Bye-bye.